mendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda cerita hantu pengalaman seorang pengawal keselamatan. Cerita ini berlaku 4 tahun dahulu, diceritakan oleh seorang badan agama Islam. Alkisah, seorang pengawal keselamatan yang baru saja menjadi pengawal keselamatan di sekolah asrama penuhku. Nama sekolah aku rahsiakan. Ditakdirkan suatu malam, beliau kena berjaga shift malam selama 2 hari. Dia tak kisah sebab tugas, katanya. Padahal malam itulah yang mengubah hidupnya sampai sekarang. Pada malam pertama, agak dalam pukul 12 malam, dia terdengar bunyi bising dari padang kawat. Macam pesta, katanya. Namun, ketika dia pergi menghampiri tempat itu, bunyi makin hilang dan sampai saja di sana, tiada sesiapa pun. Hanya ada pokok yang lentuk ditiup angin. Maka dia pun balik ke pondok jaga, memikirkan, entah-entah tu hanya bunyi angin aja kot. Pada malam kedua, ketika mendengar radio di bilik pengawal pada pukul 12 malam, bunyi riuh seperti malam sebelumnya terdengar lagi. Esok aku mesti siasat apa yang terjadi, azam si jaga muda, si pengawal muda. Kerana apabila disiasat, perkara seperti malam sebelumnya terjadi, yang menanti beliau hanyalah padang kawat dan pokok-pokok. Malam esoknya, si pengawal pun bersedia di dalam semak berhampiran padang kawat pada pukul 11:30 malam. Cota yang bagai nyawa untuk si pengawal sentiasa tersisip di pinggangnya. Beliau menganggap bunyi yang didengarinya itu ialah bunyi budak baru balik fly. Istilah asrama sebagai ponteng. Padahal hakikatnya bukanlah begitu. Apabila jam menunjukkan 11:35 minit malam, kelihatan satu lembaga melompat-lompat masuk ke padang kawat. Dan satu lembaga lagi. Dan satu lagi. Dan satu lagi dengan berbagai cara bergerak. Si jaga mula rasa pelik. Dan sebab tak nampak, dia pun menyuluh lembaga-lembaga tadi dengan lampu suluhnya. Dan apa yang dilihatnya ialah pelbagai jenis hantu, iaitu pocong, langsuir, hantu Jepun, dan semuanya ada 7 ekor. Apabila disuluh, serentak mereka memandang ke arah jaga yang kaliber itu. Apa lagi, si jaga pun melarikan diri dari situ. Beliau benar-benar ketakutan. Dan apabila dia mendengar suara yang berkata, "Tunggu!" Semakin kuat dia memucut. Bila dia menoleh ke belakang, semua lembaga itu sedang mengejarnya, menyebabkan dia terkencing dalam seluar. Malam yang gelap itu membuatkan dia tidak nampak dan habis semua semak dan longkang diredahnya. Sampainya dia di pondok pengawal, ada satu langsuir dah pun menunggu dengan wajah berdarah. Kerana ketakutan dan keletihan, dia terduduk dan melaungkan azan sekuat-kuat hatinya. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Bang Mat. Belum masuk subuh lagi lah, kata langsir itu. Kita orang cuma nak bagi tahu, malam ni kami nak guna padang kawat untuk raptai penuh drama hantu Malaysia sempena Hari Kebangsaan, kata Pontianak dari belakangnya. Entahnya, orang panggil lari, sombong gila, sambung hantu raya dari belakangnya. Lah, rupa-rupanya hantu-hantu tu berbudak sekolah yang sertai Hari Kebangsaan peringkat sekolah. Bagiro, tertipu aku, desus hati si jaga sambil cover seluarnya yang basah. Sejak peristiwa itu, pengawal itu dengarnya dah berhenti jadi jaga dan mula bisnes kecil-kecilan sebagai penjual nasi lemak di kampung baru. Padan muka korang kan? Padan muka. Nak dengar lagi cerita seram? Okey, kita jumpa esok. Assalamualaikum.